Sadarkah kita kalau kebiasaan kita dibentuk dari nilai-nilai yang diajarkan sedari kecil? Sudah bukan rahasia lagi bahwa pola konsumsi listrik dan air kita sangatlah dibentuk dari perspektif ekonomi. Namun, bagaimana dengan sampah? Tata kelola sampah kita harus berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Solusi sampah kita harus dapat mengatasi masalah-masalah real yang dihadapi kota kita hari ini. Untuk mengubah tata kelola sampah kita, baik dari level institusi maupun individu, dibutuhkan dorongan dari sistem dan aturan. Perlu penegakan aturan persampahan. Dan untuk meningkatkan angka pengurangan sampah, perlu sistem pembayaran retribusi sampah yang berkeadilan. Waste for Change hadir dengan sistem Smart City untuk tata kelola persampahan agar bisa mengakomodir solusi ini. Dengan meningkatkan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan sampah. Pada akhirnya, tata kelola sampah yang baik akan membentuk individu yang berkebiasaan baik dalam mengurangi sampah seperti halnya listrik dan air. Sudah saatnya membuang sampah pada tempatnya, berubah menjadi bijak kelola sampah.